Abdul Advokat Karang. And the Justin get in with the long shirt, but there's no hal-hal mistis itu ada. Pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada. Bukan, ada satu lagi. So and partners. Selamat datang di channel Liga Indonesia My ID. Halo guys, selamat kembali di channel kita, channel Liga Indonesia.my.id bersama saya Mas Doktor. Kali ini kita kembali membahas tentang pemain yang menjadi ujung tombak dari Borneo FC. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Silvio da Silva yang menjadi back dari klub asal Kalimantan tersebut. Dan ternyata sekarang ada lagi pemain yang cukup menarik karena dia adalah pemain yang seumur karirnya itu dia hanya bermain di Liga Belanda. Dia bermain untuk Helmond Sport. Itu adalah klub yang bertanding di Liga 2, sekitar Liga 2-nya Belanda. Selama ini ketika dia bermain untuk Almere City yang juga bermain untuk Liga 2, dan sekarang setelah sekitar berapa 10 tahunan lebih dia bermain di Liga Belanda, dan ada kemiripan dengan Silvio da Silva ini yang hanya menghabiskan karirnya di Portugal. Jerry Gosling ini selama ini menghabiskan karirnya cuma di Liga Belanda, meskipun Liga Belanda Divisi 2. Nah, sekarang dia melompat ke Borneo FC, Liga Indonesia. Di sini menarik karena dua pemain yang selain Silvio dan Jelly Gosling ini adalah pemain baru, dan dia merupakan tahun pertamanya dia merantau lintas liga, dan sekarang dia harus bermain untuk Borneo FC. Mungkin dia perlu adaptasi yang saya lihat relatif. Kalau Silvio da Silva itu lebih mudah karena sebelumnya sudah ada pemain Matheus Pato, Leo Lelis yang orang Brasil. Nah, sedangkan Jelle Gosling ini adalah pemain Belanda. Tapi saya kira dengan keberanian Borneo FC mendatangkan pemain Belanda itu mungkin akan memberikan, dia sudah antisipasi untuk menghadapi homesick yang dapat diderita oleh pemain. Bukan hanya pemain kita di luar negeri, tapi juga pemain asing di liga kita. Kita tunggu apakah seorang Jelle Gosling akan menjadi pemain yang gacor, menghasilkan banyak gol, atau pemain yang gagal adaptasi. Nanti kan kita tunggu bareng apakah bisa menunjukkan tajinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.